salah satu kiai di Bogor yang mampu membuat mobil tengki bisa terbang. Beliau ini adalah Kiai Haji Iwan Paujan. Memang namanya tidak terlalu masyhur, akan tetapi beliau memiliki karomah yang begitu luar biasa. Hal itu bermula ketika beliau dan beberapa kerabatnya melakukan sebuah perjalanan menuju ke suatu daerah. Ketika di perjalanan menuju lokasi, mereka melihat satu mobil tangki yang sedang mogok di tengah jalan. Kiai itu pun menyuruh rekan-rekannya untuk turun membantu si sopir mobil tangki itu memperbaiki mesinnya. Mereka sudah turun dan membantu hingga berjam-jam. Akan tetapi, mobil itu tetap tidak mau hidup. Karena situasi, keadaan, dan waktu yang semakin kepepet, membuat kiai itu menunjukkan kebesaran Allah. Ia menyuruh sopir itu untuk masuk ke dalam mobil tangki itu. Setelah masuk, kemudian ia berkata, "Mobil ini akan terbang, jangan takut, tutuplah matamu," ucapnya kepada sopir tangki itu. Dan ternyata benar, tiba-tiba mobil itu terbang dan hanya beberapa detik saja seketika mobil itu turun di depan bengkel mobil di daerah itu. Wallahu a'lam bishawab.